Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, kebetulan nih tadi kita sudah main ke daerah Depok, tapi gak afdol kayaknya kalau nggak silaturahmi main ke Sobon Auto ya, nih Pak. Kurang enak kalau nggak mampir ya Om. Betul. Tadinya betul, mau ngopi-ngopi ke teman-teman, tapi ternyata pas dilihat-lihat ada beberapa stok yang baru datang betul, ya betul, Pak ya. Betul Om. Makanya kita sekalian buat cek aja stok-stok terbarunya teman-teman. Dan sekarang kita ditemani oleh pemilik showroomnya langsung, ketemu lagi bareng Pak Andi. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Andre. Izin update lagi ya Pak ya. Ya siap, silakan Om. Nah, meskipun kita baru 3 hari yang lalu ya. Ya betul. Oke, buat teman-teman semua nih Pak yang belum tahu alamat lengkap dari showroomnya ada di mana ini Pak? Sobon Auto ada di Jalan KS Uraya, nomor 51 Depok 2. Depok 2 ya? Betul. Cari di Google Map juga Google langsung ketemu, langsung ya? Iya. Sobon 2 juga ada di Google Map. Betul. Atau teman-teman bisa tanya sama tim marketingnya nih. Iya, betul. Kontaknya ada di deskripsi, tinggal pilih atau hubungin semuanya nggak masalah ya? Nggak masalah, betul. Tapi sih sebenarnya bicara enak, enaknya mampir ke showroom aja ya Pak ya? Langsung aja. Jadi kebetulan unitnya kan bukan itu aja ya? Betul. Kadang-kadang ada unit yang baru masuk. Betul. Silakan menego langsung juga nggak masalah. Cek unit langsung aja ya, betul, teman-teman. Betul. Tadi kita sempat ngobrol, katanya ya, harga paling murah sekarang mulai dari berapa Pak? 18.500. 18.500. Iya, sedan sehat pakai mobilnya. Betul. Betul. Dan harga yang di bawah 50 juta itu banyak di Sobon 2 nanti ya. Iya, nanti harga gamut tuba di atas. Betul, nanti kita akan cek sepuasnya. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Sobon Auto itu showroom yang seperti apa Pak? Sobon Auto itu adalah mobil showroom yang khusus jual ke pedagang-pedagang. Betul. Nah, jadi karena kita udah di YouTube, kita jual ke harga ke pemakai yang di YouTube channel gitu. Betul. Channel jadi YouTube mobil yang Om Andre boleh, yang lain juga boleh. Betul. Jadi mobil yang ada di sini itu mobil dari pemakai sebelumnya ya. Iya, jadi ke sini tuh posisi masih apa adanya, Om. Betul. Karena betul, biasanya dijual ke teman-teman showroom juga ya. Betul, ya. Betul. Makanya kalau teman-teman ngecek di sini, diusahakan ngecek mobil sepuasnya. Atau bahkan bawa montir juga. Bawa mekanik, bawa montir boleh. Apa inspeksi juga bawa. Dipersilahkan ya, teman-teman. Betul. Nanti, jadi apa adanya di sini. Apa adanya ya. Ya. Betul. Tapi untuk tahun muda, kredit bisa dibantu ya? Kita bantu, insya Allah. Kita bantu. Betul sekali. Nah, biar nggak terlalu sore, kita langsung ke depan aja ya, oke, Pak. Oke, silakan Om. Yang belum tahu, showroom buka hari apa aja, Pak? Dari hari Senin sampai Sabtu ya, Om. Senin sampai Sabtu? Ya, Minggu kita bisa janjian. Oke, dari jam berapa, Pak? Dari jam 9 sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 malam ya? Ya, betul. Siap. Tadi kenapa saya mampir, di depan aja udah ada mobil baru nih? Ya. Apa tuh, Pak? Ini ada Genio, tahun 93 manual. Oke. Transmisinya manual ya, pajaknya kalah satu kali. Pajaknya sekali? Iya. Mesin beli berapa cc Pak? Mesinnya yang 1000, kalau ini 1500. 1500 cc? Iya, betul. Kondisi mobil gimana Pak? Kalau mobil masih mulus Om, cuman belum di salon ya. Belum di salon? Karena baru nyampe, pelek sama ban bagus. Oke. Interior juga interior masih ori teman-teman. Betul, betul. Harganya berapa Pak? Harganya saya buka di 42,5. 42.500. Iya. Bisa nego? Bisa nego lagi. Pajaknya gimana Pak? Satu kali aja Om. Satu kali aja. Pajak per tahun berapa Pak? Pajaknya murah Om, cuma 1 juta Om. 1 jutaan ya? Betul. Siap. Mobil yang pertama ada Genio, bicara kondisi antik ya Pak. Iya, ya? Betul Om, betul Om. Yang kedua, Honda City. Ada, baru nyampe juga, New City tahun 2007. 2007. Transmisinya matic. Oke. Okay. Cuman platnya serang. Serang? Ya, pajaknya hidup. Kondisi mobil gimana Pak? Kalau cat masih orisinil Om, luar dalam. Oke. Okay. Matic-matic masih responsif. Aman? Mesin juga masih aman. Harganya juga masih aman. Berapa tuh? Cuma 65 juta. 65 2007. Juta. Datang ke sini bisa kurang bisa ya? Bisa nego lagi, betul. Pajaknya gimana Pak? Pajak hidup. Pajak hidup? Pajak hidup, betul. Pajak per tahun berapa Pak? Kalau pajak ini biasanya 1,6-an Om. 1.600-an ya? Betul. Kalau teman-teman mau booking fee dulu minimal berapa Pak? Minimal 500 sampai 1 juta nggak masalah. Bebas ya? Bebas. Kalau misalkan cocok lanjut, kalau nggak cocok bisa ganti ke unit lain ya, atau dikembalikan ya? Ya yang jelas di sini
Kalau seumpama DP-nya belum lihat cek unit, DP-nya kita kembaliin. Betul sekali teman-teman. Cuman apabila yang udah cek unit kemudian membatalkan sepihak, pasti ada pemotongan, Om. Betul teman-teman. Ya. Nah, di pojok mobil apa, Pak? Ada Great Corolla tahun 93. Ah, baru juga tuh. Nah, tapi transmisinya matic, Om. Matic. Pajaknya hidup. Oke. Okay. Mobilnya bagus. Saya buka harga di 45 nego. Cashnya di 45 juta bisa betul. Kurang ya. 45 juta nego. Untuk kondisi seperti apa, Pak? Kalau cat udah cat ulang tapi masih bagus. Masih bagus ya. Iya betul. Pajaknya? Pajaknya hidup. Sekitar berapa tuh? Sekitar 1 jutaan lah, Om. 1 jutaan. Ya, ada Great Corolla, ada Genio, sama-sama sekelas, harga juga mirip-mirip ya. Iya betul, betul. Mana yang cocok aja bawa pulang, teman-teman. Iya betul, Om. Kalau ini punya siapa, Pak? Toyota ini Rush yang kemarin, Om. Alhamdulillah udah jadi. Betul. Udah laku dibawa ke Jawa Barat ya. Okay. Daerah Subang. Mau dibawa ya? Mau dibawa nih, udah siap-siap dibawa ke Subang. Ini unit udah laku, makanya kita lanjut aja ya. Iya betul. Nah ini juga baru datang nih. Ini ada mobil i20. Hyundai i20 ya. Oke. Okay. Transmisinya matic. Betul. Pajaknya dari 2019. Pajak mati 2019. Tangan pertama dari baru, manual book komplit. Ini mobil sih masih syarat dua, teman-teman. Iya, cuman ini udah cat ulang okay. Bagian depan. Karena kemarin orangnya ngomong ini pernah ada benturan. Oke. Okay. Jadi udah disol nih. Betul. Tapi sekarang udah rapi. Udah rapi ya? Iya, betul. Kalau harga berapa, Pak? Harganya kan kalau normalnya 125, 130. Nah, kita buka harga di 95 nih, Go. 95 ya? Iya. Bisa kurang ya? Nanti kita rapin lagi gitu. Kalau kita cek di marketplace sih masih 120 ke atas, teman-teman. Iya, betul. Teman-teman. Iya. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya ini hampir 2 jutaan, Om. Hampir 2 jutaan. Iya, betul, betul. Ini mobil nyaman, irit. Kemudian tahunnya tahun muda ya? Iya betul, Om. Siap. Serena yang pertama, Pak? Serena ini tahun 2007, Om. 2007? 2008, maaf. Tipe apa, Pak? Ini tipenya HWS. Highway Star? Iya. Kondisi mobil seperti apa, Pak? Kalau mobil pajaknya sekali, cat masih mulus. Oke. Okay. Ini saya buka di harga 68 juta. 68 juta? 68 juta. Bisa kurang ya? Bisa nego lagi. Oke, okay. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 2,2. 2.200.000. Iya. Serena itu mesin 2000cc? Iya. Kaki-kaki enak, mobil lega, bisa ya. Dipakai buat liburan ya. Iya, betul, betul. Dengan budget di 60 jutaan. Iya, betul. Masih ada pilihan Serena? Ada Serena 2005 2006 CT. CT? Iya. Oke. Okay. Pajaknya mati lama. Harganya saya kasih di 56 juta. Lebih murah ya? Iya. Pajak hidup itu? Pajaknya mati, Om. Berapa dari kali? 2017. 2017. Iya, betul. Minusnya di pajak. Pajak aja ya. Betul. Siap, 50 jutaan minus di pajak ya. Iya, betul. Pajak per tahun tadi di tapi kalau buat mesin, matic aman. Aman. Saya bawa dari Lampung kemarin. Udah dites dari Lampung, iya, aman. Aman. Kalau teman-teman mau test drive atau bawa montir, monggo ya. Iya, betul. Siap. Betul. Yuk, di dalam siap, om, masih siap, banyak om. Lagi teman-teman. Siap. Ada Proton itu gimana, Pak? Ini baru nyampe, Om. Proton Exora, Om. Oh, pajak panjang nih, Om. Dari Bandung ya? Dari Bandung, Om. Tahun berapa, Pak? Tahun 2011. Oke. Okay. Transmisinya matic, Om. Matic? Iya, pajak hidup. Pajak hidup? Saya buka 68. 68 juta, 68 juta pajak hidup ya? Pajak hidup. Masih mulus, teman-teman. Masih rapi mobilnya. 1.500cc, 3 baris, tapi dengan budget yang terjangkau ya. Iya, betul, Om. Betul. 60 jutaan bawa pulang, teman-teman. Iya, betul. Yang hijau, ada kijang, Pak? Ini ada Krista, Om. Krista? Tahun 99. Oke. Okay. Pajaknya hidup. Mm-hmm. Catnya masih mulus semua. Betul. Saya buka di 69 nego. Cashnya 69 ya. Bisa nego bisa ya? Bisa nego lagi tahun 99. Kondisi mobil gimana, Pak? Masih rapi, Om. Cakep. Siap pakai, Om. Ban juga tebel ya? Masih tebel. Mesin juga masih bagus. Pajak hidup, tinggal isi bensin. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya cuma 1,4. 1.400.000 ya? Iya, betul. Kuda juga ada, teman-teman. Kuda baru nyampe tuh. Okay. Grandia. Tipenya yang udah Porindo semua udah komplit ya. Betul. Saya jual murah aja nih, 48 juta. 48 juta 2003, bisa kurang mobil ya. Bagus. Pulang sini, Om. Betul, bensin. Bensin, Om. Berapa cc, Pak? 1.500. 1.500 cc. 1.600 gitu. Pajaknya? Pajak 3 kali. 3 kali. Iya, betul. Pajak per tahun berapa, Pak? 1,4, Om. 1.400.000. Ya. Oke, kita ke dalam, teman-teman. Ini ada Nissan Match ya, Pak? Wih, udah ada sunroof. Nah, ini ya, Om. Tahun berapa, Pak? 2012, Om. 2012. Tapi udah ditambahin sunroof. Oke. Okay. Iya. Saya buka di harga 80, Om. 80 juta. Ya. Kalau kondisi mobil gimana, Pak? Minusnya pajak doang 2 kali. Pajak 2 kali, ya. Mesin 1.200, ya. Mobil irit city car, teman-teman. Dapat bonus tambahan sunroof ya. Pajak per tahun juga paling di 2 jutaan lah ya, kurang lebih iya, ya. Iya, betul, Om. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ada Innova. Tahun ini berapa, ada Pak? Ada Innova. Tahun 2009, Om. 2009. Pajaknya hidup. Oke.
Transmisinya manual. Manual? Manual. 2000 cc bensin? 2000 cc bensin, betul. Siap. Kondisinya gimana, Pak? Kondisinya cat masih ori, Om. Dalaman juga masih rapi. Oke. Pajak aman lah, bulan pajak 4 sampai ya. 2023. Harganya? Harganya saya buka di 114 juta nego. 114 juta ya. Nego? Iya, betul. Kijang udah siap pakai ya? Iya, 2009. Tahunnya 2009, 2009 teman-teman. Betul. Pajak per tahun ini paling di 3 juta 3 lah ya? 3 jutaan lah ya. Betul. Yang nyari X-Trail? Nah, ini baru masuk ada 2 nih, Om. Wah, ini yang udah facelift. Ini ada X-Trail 2000... Kalau ini 2010. 2010. Pajak hidup bulan okay. 1 sampai 2023 ya. Siap. Tipenya ST, Om ya. ST. Ini saya buka 105 nego. Cash-nya 105 mobilnya juta. Mobilnya cakep, Om, tinggal pakai mobilnya. Bisa tinggal ya. Pakai ya. Betul, betul. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya kalau ini hampir 3 jutaan. Hampir 3 juta. 3,5 apa ya? Ini mobil nyaman buat perjalanan jauh apalagi tipe yang facelift ya. Yang facelift ini udah 31 betul. Tuh, kalau yang di sana ada lampu atasnya. Nah, ini tipe yang ST, Om. Tipe paling tingginya. Baik, tipe paling tinggi. Minus pajak 3 kali. Pajak 3 pajak 2 kali, maaf. Pajak 2 kali. Saya kasih di 92 nego. Tahun 2009. 2009. Ya. 92 juta. Peleknya udah diganti, Om. Peleknya yang ring 18 apa ya? Betul, lebih keren lagi lebih teman-teman. Lebih lagi betul. Pajaknya? Pajaknya 3 kali. 3 kali. 3 kali. Tahun betul. Berapa tuh? 3 jutaan lah ya, Om. 3 jutaan. Anggaplah estimasi 10 juta lah. Betul. Siapin dananya. Total-total ya. Iya, tetap di bawah 100 harganya. Oke, tapi dapat mobil keren nih, ya, warna betul. Hitam, tipe paling tingginya, teman-teman. Iya, betul. Siap di belakang masih ada beberapa stok lagi Xenia nih, Pak. Xenia warna hitam tahun berapa itu, Pak? Xenia warna hitam tahun 2012, Om. 2012. Iya, transmisinya manual. Manual tipe? Tipenya R yang. R ya. R 1300 cc. 1300 cc betul. Oke. Pajaknya baru lewat bulan 9 kemarin. Betul. Saya buka di 103 nego. Harga cashnya 103 juta nego. Bisa kurang bisa ya. Bisa nego lagi betul. Tipe R 1300 cc, AC udah double blower ya. Iya, betul, betul. Oke, yang Innova ini, Pak? Ini tipe J 2011. Oke. Tapi udah upgrade. Udah mewah juga, udah dalam udah rapi. Kayak tipe G ya. Iya, betul. Dalamannya juga rapi, body juga masih original semua. Oke. Pajak juga hidup. Kondisi mobil seperti apa? Ya, itu kondisinya masih siap pakai lah, Om. Siap pakai? Ya. Interior ori ya? Masih, masih. Harganya berapa, Pak? Harganya 121 nego. Cashnya 121 juta, bisa ya, kurang ya? Betul, pajak hidup. Betul. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya kalau Innova itu 2,3-2,5 lah, Om. Sekitar di 2 ya. Jutaan, teman-teman. Betul, betul. Tahun 2011, 121 juta ya? Iya, betul, Om. Siap. Ada Toyota Agya. Ada Agya TFD tahun 2016. 2016. Pajaknya 2 kali. Oke. Tangan pertama dari baru KM-nya udah 110. KM-nya 110.000. Iya, betul. Untuk harga di berapa, Pak? Saya kasih di harga 85. Cash-nya di 85 juta. Ini manual juta. Ya, Om? Manual. Iya, manual. 1000 cc irit, teman-teman. Iya, betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup. Pajak 2 kali, Om. 2 kali. 2 kali, Om. Pajak per tahun berapa, Pak? Kalau ini biasanya nggak nyampe 2 juta, Om. Nggak nyampe 2 juta iya, ya. Betul. Manual 1000 cc, tipenya tipe TRD ya. TRD betul. Jazz udah keluar semua ya? Jazznya udah, Om. Udah kalau proses semua, Om. Ini Picanto, Pak? Picanto masih, Om. Ini tahun 2010. 2010? Iya. Oke, mobilnya seperti apa tuh? Ini transmisinya manual, pajak hidup. Oke. Ini saya buka 67 juta nego. 67 juta. Iya, betul. Mesin 1200 ya. Mesin 1200 betul. Siap. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup, Om. Pajak hidup. Pajak hidup. Betul. Pajak per tahun sekitar hampir 2 jutaan ya. 18-an sampai 2 juta betul. 60 jutaan cash-nya ya. Iya, betul. 60 jutaan harga cash bawa pulang, teman-teman. Iya, betul. Sebelum ke Sabon 2, di belakang masih ada. Ada Exora Proton. Juga, Om. Ada 2. Exora 2013, pajak 2 kali. Saya buka di 65. Oke. Okay. Satu lagi Exora 2011, pajak 1 kali. Saya buka di 67. 60 jutaan lah ya. Iya, betul. Rata ada 60-an di sini pokoknya. Oke, ada yang warna abu, ada yang warna silver. Iya, yang Avanza G S-Matic 2005 udah di DP. Udah di DP ya. Iya, akhir bulan ini insyaallah dibayar. Siap. Jadi pilihan Proton sekarang lagi banyak banget. Ada 4. Ada 4, ada teman-teman. 4, ada lagi berarti di sana ya? Ada kan tadi ada 1 nanti. Oke, nanti ada 1 di sana. Ya, kita langsung ke sana aja. Siap. Tonton video ini sampai dengan selesai. Nah, kebetulan kita mampir lagi ke Sobon Auto 2, teman-teman. Nah, tadi kan kita udah lewat ke daerah Depok, jadi kita ingin tahu stok terbaru di hari Jumat ini hari ya, Pak Jumat, ya? Betul. Siap. Tanggal 28 ya. Tanggal 28. Ya, ada beberapa stok yang baru datang juga, siapa tahu teman-teman ada yang cari dan katanya
di sini paling murah mulai dari berapa, Pak? 18.500. 18.500.000, mobilnya sehat. Nanti kita akan cek, siap, ya, Pak, ya. Siap, Om. Oke, kita langsung aja mulai dari paling depan, boleh, Pak? Boleh, Om. Siap. Nah, di paling depan ada mobil baru datang kayaknya, ya. Ini CRV, Om, tapi udah di DP, Om. Baru datang, udah di DP langsung. Udah di DP langsung. Iya, betul. Siap. Makanya kalau teman-teman ada mobil incaran, bisa langsung proses dulu aja, bisa, ya. Bisa langsung mau booking dulu, kalau nggak cocok DP dikembaliin. Itu. Jadi ini di booking atau dialihkan, boleh. Atau dialihkan ke mobil lain nggak, ya, masalah, betul, teman-teman. Betul. Balik lagi tadi booking fee mau 1 juta juga nggak masalah, ya, Pak, ya. Nggak masalah. Oke, kita lanjut aja, masih banyak pilihan, siap, teman-teman. Ini baru nyampe nih, Om. Ini baru datang juga. Iya, 89 nih. Toyota Starlet tahun 89. Iya, yang 1300. 1300 cc, nah, kondisinya seperti apa, nah, Pak? Kalau mobil mesin bagus, Om, ya, daleman juga masih rapi, cuman catnya agak kusam. Oke, di salon langsung ganteng, ya? Betul, betul. Ini mobil irit, pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup. Pajaknya hidup? Pajak hidup. Siap, dengan kondisi pajak hidup, harganya jual berapa, Pak? 33 juta aja, nego. 33 juta bisa kurang, bisa, ya? Bisa nego lagi, betul. Datang dulu aja, kasih kurang, pajak hidup tinggal pakai, iya, ya? Iya, betul, Om. Pajak per tahun berapa ini, pajaknya, Pak? Pajaknya hampir 800-an. Hampir 800, ya, ribu, ya? 33 juta, AC dingin, ya, Pak, ya? AC dingin. Mantap, teman-teman. Yuk kita masuk, siap, teman-teman. Om, siap, Om. Ada beberapa yang baru datang nih, tapi stok kemarin masih ada Grandis, masih ada nih. Yang lain? Ini Grandis tahun berapa, Pak? Ini tahun 2008, Om. 2008? Maaf, 2007. 2007? Iya, transmisi matic. Oke. Okay. Minus pajak aja dari 2019. Pajak mati dari 2019. Transmisi matic. Mesinnya berapa cc, mesinnya, Pak? Mesinnya ini hampir 2000 cc. Hampir 2000, iya, cc, betul, ya? Betul, nah. Oke, untuk kondisinya seperti apa, Pak? Kalau cat mulus, Om, daleman juga masih rapi, ban-ban bagus, cuman minusnya pajak aja. Jadi, ini teman-teman mobilnya tergolong mobil mewah, teman-teman. Iya, betul. Keren juga, tapi harganya berapa, harganya sekarang, murah, Om, cuma 65 juta. 65 juta, iya, aja. Pakai Grandis. Grandis 3 baris, ya? 3 baris, betul. Oke, pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya kalau Grandis sampai 2,3-2,4 lah, ya. Sekitar 2.400.000-an, teman-teman. Iya, betul. Datang ke sini nego sambil ngopi boleh, ya, Pak, boleh, ya? Boleh, Om. Oke, termasuk mau dibantu perpanjang atau bahkan balik nama, aman, iya, ya? Iya, betul, betul. Nanti dicek aja sama-sama. Betul. Kalau yang merah itu mobil apa, Pak? Yang merah ini Terano. Betul. Yang tipenya King's Road. King's Road. Yang tipe tertinggi. Tipe paling tingginya. Ya, tahun 97. Oke. Okay. Pajak 2021, KTP ada kalau buat perpanjangan. KTP-nya ada? Dikasih KTP-nya. Betul. Mesinnya berapa cc, Pak? Mesinnya ini 2000, ya. 2000 cc, ya. 2000 cc, betul. Untuk kondisi mobilnya seperti apa, Pak? Kalau cat mulus, Om, masih orisinil, daleman juga rapi. Oke. Okay. Dibungkus kulit. Ban-ban juga masih bagus, pokoknya minusnya pajak aja. Minusnya di pajak AC aja, dingin, ya? AC dingin. Dapat SUV gagah banget, gagah, ya, Pak, ya? Gagah banget, cocok banget buat ke luar kota, pas. Mantap, harganya kasih berapa, Pak? Nggak usah mahal-mahal, 53 juta. 53 juta, iya, harga cash, nego sampai nego jadi, sampai, ya? Nego sampai jadi, betul. Siap, pajak per tahunnya berapa, pajaknya, Pak? Pajaknya 1,8-an, Om. 1.800.000-an, ya? Betul. Siap, yang nyari tipe paling tinggi, King's Road, langsung bawa pulang, ya? Iya, betul, Om. Ini baru datang nih? Nah, ini spin diesel, Om, manual, Om, jarang ada nih, Om. Wah, diesel manual. Nah, diesel manual. Irit banget, ya? Irit banget, pajaknya hidup. Oke. Okay. Bulan 9 sampai 2023. Mobilnya tahun mobilnya berapa, Pak? Mobilnya tahun 2013. 2013, siap. Mobilnya bagus, no minus. No minus? No minus, mesin-mesin juga halus. Kilometer kurang lebih berapa, Pak? Kilometernya di bawah 150-an. Di bawah 150.000, ya, betul, ya? Siap. Harganya berapa, Pak? Agak naik, agak tinggi dikit, ya, 97,5. Karena diesel, ya? Karena diesel, dan kondisi juga masih bagus. Betul. Diesel manual, loh, jarang. Diesel manual varian yang jarang, teman-teman. Iya, betul. Biasanya ini cepat laku nih, karena rasa nyetirnya nyaman, ya? Nyaman banget. Karena irit lagi. Irit juga, irit, ya? Irit lagi. Pokoknya, betul, coba dulu aja, perkara jadi atau nggak jadi urusan belakangan, ya? Betul, betul, betul. Pajak per tahun berapa ini, Pak? Pajak ini 2,3-an, Om. 2.300.000, ya? Betul, ya? Betul. 90 jutaan terima di salon, ya? Terima salon, kan baru nyampe, kan? Siap. Kita pokoknya salonin. Terima kinclong, ya? Iya, betul. Oke. Grand Livina, ini yang baru ini juga. Tahun ini, 2011. 2011. Pajak hidup, tapi udah di DP. Mobil baru datang. Baru datang langsung di DP. Udah di DP, ya. Jadi di sini ini gini, Om, kadang-kadang yang orang tujuannya mobilnya yang di YouTube kemarin. Betul. Pas sampai sini ada mobil baru, ya udah. Makanya itu mobil baru. Tadi juga kita sempat ngobrol dengan konsumen dari Sumedang ataupun dari lainnya, datang dulu aja. Nanti di sini kalau ada yang cocok langsung diproses, iya, ya. Iya, betul, Om. Karena ketika datang ke sini mungkin cocoknya dengan mobil yang, betul, A, yang B, betul, dan lain-lain, teman-teman. Jadi pilihannya di sini banyak. Banyak, dari mulai belasan juta sampai yang 100 jutaan, iya, juga, betul, ada, ya. Betul, Om, betul, Om. Oke, kita lanjut, siap, aja, Om. Pak.
Ini ada Kijang apa tuh? Ini ada Kijang LX tahun 2003. 2003. Pajak hidup sampai bulan 7 2023. Panjang pajaknya, panjang, teman-teman. Nah. Kondisi mobil seperti kalau apa, Pak? Cat masih mulus, ngaleng semua, daleman juga masih bagus. Nah, cuman ini tipenya aja, tipe LX. LX itu aja. Oke, harganya berapa? Harganya saya buka 67 nego. 67 juta, nego. Tapi bicara kondisi mobil bagus, kondisi sih, bagus Pak, ya. Itu bagus. Jadi enggak usah takut sama harga, sampai sini pasti kita kurangin lagi. Datang ke sini pasti dikurangin lagi, ya, teman-teman. Betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajak hidup, Om. Pajak hidup bulan 7. Pajak per tahun berapa, Pak? Kalau Kijang ini biasa 1,5-an, Om. 1.500-an ya. Betul. Siap. Tipe LX harga cash-nya di 60 jutaan. Mobilnya udah siap pakai, ya? Iya, betul, Om. Betul. Oke, buat hobi nih. Nah, ini Starletnya yang kemarin nih, Om, masih, Om. Starlet GT. Ini GT tahun 95, tapi ini bukan GT asli, Om. Betul. Ini modifnya aja. Modif GT, modif ya? Modif GT, betul. Kondisinya seperti kondisinya apa, Pak? Kondisinya kalau body cat ulang, Om. Betul. Cat dua kali. Daleman juga udah dua kali, tapi rapi. Tapi rapi, ya? Ya, minusnya pajak aja, Om. Siap. Jadi ini mobil sudah diremajakan, betul. Jadi tampilannya lebih seger lagi, lebih ya? Lebih seger lagi, betul. Siap. Harganya berapa, Pak? Harganya saya buka di 41 nego. Harga cashnya 41 iya, juta, betul. Bisa kurang. Bisa nego lagi, betul. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya mati, Om. Berapa kali 2018. 2018. Tapi pajaknya murah sih, 800-an juga. 800 ribuan, ya? Ya, siap. Mobil udah jadi, udah dimodif, jadi teman-teman udah tinggal pakai aja, ya. Iya, betul. Siap. Ada yang baru datang tuh sebelah sana. Banyak nih, Om. Kita ke sebelah sini, teman-teman. Iya. Vios nih, datang lagi. Ini Vios 2010, Om. 2010? Iya, pajaknya mati dari 2019. Generasi kedua, ya. Transmisi apa, Pak? Manual. Manual, ya. Teman-teman. 1500cc. Kondisi betul. Mobil seperti apa, Pak? Kalau cat masih bagus, Om. Daleman juga masih rapi. Cuman minus pajak aja. Berapa kali tuh? Tiga kali. Tiga kali, ya? Iya, betul. Ini mobil irit, bandel, dan juga spare partnya terjangkau, iya, ya? Iya, betul. Siap. Gampang, spare partnya gampang. Melimpah, teman-teman. Iya, betul. Harganya boleh dijual berapa, Pak? 45 juta. 45 juta iya. Dapat mobil tahun muda, ya? Tahun muda, betul. Siap. Pajak per tahun berapa? Pajaknya tuh? Kalau ini hampir 1,7-1,8. 1 jutaan, iya, ya? Betul. Siap. Sekali lagi harga cashnya 45 juta bisa kurang, iya, ya? Iya, betul. Dapat tahun muda, mobilnya irit, teman-teman. Cakep, mobilnya cakep. Nah, ini nih yang suka mobil antik, nah, ini mobil, tapi masih rapi. Iya, ini ada Honda Accord Prestige. Betul. Tahun 87. Oke. Mobil ban baru semua, Om. Oke. Power steeringnya enteng, dalam-dalam masih rapi. AC masih dingin? AC dingin, bukan ND nih, ini bener dingin. Ini beneran dingin, ini beneran, teman-teman. Daleman juga rapi. Betul. Body bagus, cuman harus adalah bemper-bempernya dikit, ya. Wajar mobil second, sih, ya. Saya kasih harga murah banget nih, 18.500. 18.500. Pakai sedan, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Langsung bawa pulang. Betul. Seharga motor Beat, ya. Betul. Oke. Ini aman buat keluarga. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya hidup, Om. Pajaknya baru lewat, Om. Bulan 4, 2022. Sekali doang? Sekali, pajaknya cuma 800 ribu. 800 ribu? Paling mahal juga segitu. Sekali lagi, harganya 18.500. AC dingin, bukan cepoi-cepoi, bukan, ya? Cepoi-cepoi. Oke, lanjut lagi, bukan, teman-teman. Ini enggak dingin. Bukan enggak dingin. Aduh, kacau, ya? Nah, ini ada stok yang kemarin, nih. Nah, ini stok yang kemarin, Om. Ini Hyundai Sonata. Oke. Tahun 98. Transmisi Matic. Oke. Kalau mesin, mesin bagus, Om. Matic-Matic juga aman. Cuman betul? Itu apa... ada di kaca, ada sedikit retak. Oke. Ya, itu aja. Tapi kalau mau diganti juga bisa dibantu, bisa, ya? Bisa, kita bisa bantu. Siap. Harganya berapa, harganya, Pak? Ini saya buka di 28 juta. 28 juta, iya. Dapat Hyundai Sonata. Sonata. Di mana kelasnya sama dengan Camry, betul, ya? Betul, lebih mewah. Betul. Dipakainya enak, nyaman. Pajak per tahun berapa, pajaknya sekarang, Pak? Pajaknya ini 1,6, Om. 1.600. Iya, betul, Om. Sedan terjangkau dari 18 jutaan sampai 20 jutaan. Tinggal pilih, ya? Tinggal pilih. Siap, pokoknya coba dulu aja. Coba semuanya juga boleh, ya? Iya, betul, Om. Siap, betul, Om. Lanjut, teman-teman. Siap, Om. Cibo. Nah, ini C180. Oke. Okay. Tahun 2002. Mm-hmm. Minus pajak dari 2019. Oke. Okay. Kita kasih harga di 58, nego. Cashnya di 58 juta, nego. Bisa kurang, ya? Betul, betul. Siap, kondisinya seperti apa, kondisinya, Pak? Kondisinya cat masih mulus, Om. Cuman ya adalah rapin dikit-dikit sama pajak aja pikir. Pajak aja, iya, ya? Kalau yang lain aman. Pajak berapaan, Pak? Pajaknya kalau ini di STNK 1,9, Om. 1.900. Iya, betul. Siap, harga cashnya kasih berapa, Pak? 58 juta aja. 58, iya, juta, dapat Mercy, ya? Iya, betul, betul. Nego sampai jadi, teman-teman. Betul. Nah, ini ada Toyota. Ini Celuna, Om, baru nyampe juga, Om. Betul. SLI tahun 2001. Pajaknya hidup, ya, Om, ya? Oke. Bulan 9 sampai 2023. Panjang?
Masih panjang lah pajaknya. Siap. Harganya berapa, Pak? Harganya saya kasih 32,5 nego. Cashnya 32.500 bisa kurang. Bisa nego lagi. Soluna SLI, iya, ya. Iya, tapi udah apa? Dalamannya masih original semua. Betul. Luarnya juga masih bagus, masih bagus, teman-teman. Cuman ada rapi dikit-dikit adalah ya. Oke, pajaknya sekitar berapa, pajaknya Pak? Sekitar 1,4-an, Om. 1.400.000 ya. Betul. Dan Soluna ini tergolong mobil yang irit punya juga ya. Peminatnya lumayan banyak. Betul sekali. Makanya buruan cepet-cepetan tanda jadi dulu aja atau datang dulu ke showroom. Langsung aja datang enggak apa-apa. Cek unitnya ya. Bawa mekanik yang penting. Betul sekali. Oke. Okay. Ini ada Hyundai apa, Pak? Ini Hyundai yang udah istilahnya ini kuncennya di Sobon ini. Verna. Ini XL 2003 ini. Oh, XL 2003. Iya, okay. Itu yang minusnya pajaknya waktu saya beli hidup. Betul. Sekarang udah lewat. Berarti udah baru lewat bulan ini. Sekali doang, teman-teman. Iya, mesin udah saya dandanin. Body udah saya cat, udah saya rapiin semua. Oke. Okay. Jadi insya Allah nih mobil udah rapi, saya buka di 25 juta. 25 juta, iya, betul. Siap dipinang ya? Udah siap dipinang, betul. Okay. Tukar tambah motor boleh, tukar tambah unit yang lain boleh. Betul sekali, teman-teman. Ini untuk mesinnya berapa cc, Pak? Ini sama kayak Avega, 1.500. 1.500 cc, iya, betul, betul. Jadi masih irit ya? Masih irit, betul. Cashnya 25 juta, langsung bawa pulang, iya, ya? Iya, betul, betul. Siap, ada mobil terjangkau tapi tiga baris. Ini mobil... adiknya Grand Max ini nih. T120SS. Tahun 95. 95. Oke. 95 itu pajaknya hidup bulan 5 sampai 2023. Minusnya cuma rapin dalamannya aja, harus pakai sarung jok. Yang lain bagus. Kondisinya masih siap kerja ya? Kalau buat body sih insya Allah bagus, Om. Dalam-dalamnya talang-talangnya masih bagus, bodinya masih ngonfing semuanya. Cuman belum laku aja masalahnya. Nah, belum ada jodohnya. Belum ada ya? Jodohnya. Siap. Harganya berapa, harganya Pak? Harganya saya buka di 29 juta. 29 saya juta. Saya turunin lagi, betul. Siapa tahu jodohnya ada di teman-teman. Iya, betul. Bahan buat bagus. Usaha, ya? Betul, betul. Siap. Starlet, Pak. Ini Starlet kotak, Om. Nah, ini duet maut dua nih, Om. Duet maut ya. Iya, ini penghuni lama nih. Nah, tahun berapa tuh? Ini tahun 87 Starco. Oke. Okay. Saya buka 21. 21 juta. Pajaknya 4 kali. Pajak mati 4 kali. Iya, betul. Mesin yang 1000 cc. 1300, Om. Oh, 1300. 1300, betul. Di 21 juta aja. Iya. Langsung tinggal bawa pulang, iya, ya. Iya, iya, betul. Pajaknya dulu aja, pajak 4 kali, Om. 4 kali. Iya, betul. Per tahun berapa tuh? 700. 700. 600 sampai 700. Oke, yang biru ini di 21, kalau yang putih ini tahun berapa, yang Pak? Yang putih di tahun 89 di 36. 36 juta. Iya, 1300 pajak hidup. Pajak hidup ya. Iya, betul. Bedanya itu pajak hidup udah tinggal pakai ya. Iya, betul. Siap. Pokoknya kalau kondisi mobil teman-teman bisa bawa montir, cek sepuasnya atau bahkan test drive ya. Iya, nanti di sini solusinya banyak, mau di tes boleh, mau langsung minta dibawain ke rumah juga boleh. Boleh, teman-teman. Iya. Kita ke depan, Pak. Siap, Om. Ini ada sedan Baleno. Ini Baleno udah di DP, Om. Udah di DP? Alhamdulillah, Om. Tinggal hari Sabtu mau diambil. Siap, mudah-mudahan lancar. Untuk info lebih lanjutnya bisa japri aja, betul, ya. Betul, betul, betul. Siap, di depan ada Sirion. Sirion udah dibayar full, tinggal diantar. Besok juga diambil. Antar kemana, Pak? Ini kebetulan orang Bintaro, Om. Bintaro ya, Tangerang ya? Tangerang, betul. Siap, ini udah dilunasin, tinggal dikirim ke rumah konsumennya ya? Iya, betul. Nah, Ford Fiesta gimana nih? Ford Fiesta udah laku juga, Om. Oh, ini udah laku? Udah laku, yang Fiesta putih juga udah laku. Oh, di belakang Fiesta udah laku? Udah laku dua nih, yang satu proses leasing, yang satu cash. Oke, dikirim kemana nih? Ini orang Bandung, Om. Besok orang Bandung? Mungkin diantar ke Bandung ini. Betul. Kalau Mirage merah, Pak? Mirage-nya tahun 2014. 2014? Transmisi Matic. Okay. Maaf, 2013. Transmisi Matic. Betul. Saya buka 95. Cashnya di 95 juta ya, pajak teman-teman. Hidup. Pajak hidup. Pajak hidup, betul. 1.200 cc ya. 1.200 cc, iya. Mobilnya juga irit. Pajak per tahun berapa tuh? Pajaknya 1,8-an, Om. 1.800.000 ya, betul. Siap. Yang nyari city car buat harian boleh tuh bawa Mirage. Ya. Main aja ke sini. Betul. Warna merahnya juga cakep, keren, cakep, teman-teman. Iya, kita geser, Pak. Siap, Om. Ini yang coklat kijang apa, Pak? Ini kijang LGX tahun 99. 99. Iya, saya buka harga di 585 nego. 58.500, iya, betul. Bisa kurang ya. Iya, betul. Kondisinya gimana? Kalau kondisi, kalau cat masih bagus, Om. Cuman bagasi belakang harus disol. Itu aja, dalaman masih rapi. Pajak? Pajak satu kali. Pajak minus satu kali. Iya. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 1,4. 1.400. Iya, di 58.500 bawa pulang, bawa ya? Bawa pulang, betul. Nego lagi aja nanti sampai sini. Betul. Yang hijau juga keren, yang tuh. Yang hijau SS LSX tahun 2003 pajak hidup. 2003 pajak hidup? Betul. Kondisinya gimana tuh? Kondisi cat udah cat ulang. Oke. Kalau mesin bagus, dalaman juga masih rapi.
pajak panjang saya buka di harga 58 nego. 58 juta 2003, bisa. 2003 LSX betul. 2003. Pajaknya gimana tuh, pajaknya Pak? Pajaknya hidup Om, bulan 5. Pajak per tahun sejutaan juga kali ya. Sejutaan juga lah. Siap. Banyak tuh pilihan. LSX ada 5. Ada Kijang ada 5. Ada 5 unit teman-teman. Kalau paling belakang mobil apa tuh? Paling Kijang belakang juga? Itu ada Kijang LGX tahun 2002. Oke. Okay. Pajak hidup, mobil bagus. No minus kalau mobil. Cuman harganya agak tinggi ya. 71,5 tapi mobil bagus. 71,500 ya. Jadi ada ya? Harga ada kualitas juga. Siap. Pajaknya? Pajak panjang Om. Pajak panjang. Pajak panjang. 71,500 tapi bicara kondisi Antiak kalau Bapak bilang ya. 2002. 2002. Jadi Kijang itu dari mulai 50 jutaan sampai 70 jutaan tinggal pilih ya. Iya, ini banyak pilihan juga. Tadi ada 5 unit teman-teman. Iya betul. Nah, kita ke sebelah sana ada Grand Livina, Pak. Ini ada Livina yang 2008 udah di DP Om. 2008 udah di DP. Udah. Yang silver itu udah. Yang silver udah. Ini okay. Livina 2 udah laku nih. Udah laku. Yang satu belum nih Om, 2011. Oke, okay. Iya. Kemana nih Pak Grand Livina? Ini kebetulan orangnya kayaknya orang daerah Jawa Barat apa gitu ya, lupa juga saya. Silver juga udah laku itu? Yang silver belum Om. Oh ya silver belum? Nah ini tahun 2011. 2011? Yang kemarin biru udah laku, hitam udah laku. Oke, 2011 ini tipe apa tuh? Ini tipenya XP 2011 yang udah dalamannya udah hitam. Oke. Udah barang 2012. Betul. Minusnya pajak 5 kali. Pajak 5 kali ya. Ya. Kalau kondisi mobil gimana Pak? Kalau mobil kondisi saya bilang bagus lah ya. Buat harian aman lah ya. Dalamannya, matic-nya, mesinnya, AC bagus. Betul. Minusnya pajak aja 5 kali. Oke, harganya berapa Pak? Harganya saya kasih di 685 deh. 68.500 minusnya hanya di pajak, pajak ya. Pajak aja. Ini harusnya sih pajak per tahun di 2 jutaan. 2 jutaan ya. Betul betul. Oke, 60 jutaan dapat unit 2011. Iya. Tapi tampilannya sudah sama dengan yang 2012 ya. Iya betul ya. Udah hitam dalamannya. Betul, ada Proton Pak? Ada Proton Exora 2011, pajak 1 kali. Pajak sekali? Iya. Oke, kondisinya gimana? Kondisi bodi bagus, dalaman juga udah rapi. Betul. Minus pajak aja 1 kali. Pajak sekali ya? Iya. Dia 3 baris mesinnya 1500 cc betul. Ya. Manual tapi Om ya. Manual teman-teman. Harganya berapa Pak? Saya kasih di 65 nego. 65 juta. Betul. Ukurannya mirip dengan Innova, tapi dengan budget sekitar 60 jutaan betul. Aja. Betul. Jadi kalau yang punya budget 60-70 ke sini solusinya. Betul. Banyak. Ada Grand Livina, betul. Ada Proton ya. Ya. Ini ada lagi nih Om yang baru nih Om. Apa tuh? Chevrolet Estate. Chevrolet Estate. Tahun 2008, matic. Tahun muda ya? Tahun muda. Pajaknya 1 kali. Berapa CC ini Pak? Ini CC-nya 1500 apa 1800 nih ya. Ih, tapi mobil bagus Om. Harga berapa Pak? 72,5 nego. 72,500 nego ya? 72,5 nego. Wih, buat hobi ini teman-teman. Iya, betul. Kolektor item. Cakep mobilnya Om, full sini Om. Pajak berapaan Pak? Pajaknya ini hampir 2,2 Om. Hampir 2,2 juta ya? Iya, betul, betul. Siap, yang nyari Chevrolet Estate harganya di 72. 2 juta nego. Aja, bawa pulang teman-teman. Iya, betul. Siap, ini yang kemarin nih, Toyota. Ini masih stok yang kemarin. Ini Spazio. Spazio. Transmisi matic, pajak hidup, plat Bandung. Oke. Mesin Yaris ini, CBU-nya ya. CBU Yaris, 1.5 ya. 1.5, saya buka di 92. Mobil 92 rapi. Juta. Iya, betul. Pajaknya? Pajaknya hidup. Hidup, pajak teman-teman. Hidup. Pajak per tahun berapa, Pak? Kalau ini 2,2-an ya. 2.200.000 lah. Ya. Nggak nyampe 2 juta malah. Yang nyari mobil unik, tapi perawatan mesin nggak ribet, ini Toyota Spazio. 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 Harganya betul. Di 92 juta 92 ya. Juta nego. Dan di belakangnya ada X-Trail 2007. Om. 2007. Iya, yang kemarin udah pada laku. Ini stok tinggal satu nih di sini. 2007. Yang di bawah kan T31. Habis ya? Habis. Nah, ini T30-nya nih. Kondisinya gimana, Pak? Ini cat masih mulus, mesin matic aman. Yang enggak aman pajak mati 2018. Mati dari 2018 ya. Harganya berapa Pak? 65 nego. 65 juta. 2007. Bisa kurang bisa ya? Bisa nego lagi betul. Siap. Pajak per tahun berapa tuh? Pajak per tahunnya kalau ini hampir 2,2-an. Hampir 2.200.000 ya. Betul. 65 juta bisa nego. Ya, dia betul. Plat nomornya B Jakarta Barat ya. Akbar betul. Siap. Nah ini ada Terrano. Nah ini Terrano nih. Tahun 2005 Om. 2005? Iya. Kondisinya seperti apa Pak? Kalau mobil bagus Om. Cuman bemper-bemper aja harus dirapiin. Betul. Sama pajak harus dibayarin. Pajak harus dibayarin ya. Ya. Betul. Berapa kali tuh? Pajaknya dari 2018. Dari 2018. Ya, untuk harga berapa Pak? Saya buka di 52,5 nego. 52,500 ya, bisa kurang teman-teman. Bisa nego lagi. Minusnya di pajak ya. Sama sedikit bodi ini tinggal ya. Dirapihin ya. Iya betul betul. Ban gede sih. Ban gede buat off-road mantap. Teruji. Teman-teman. Dia kemarin rapiin sobon ini jadi rata semua tuh, tanahnya. Sudah dipakai off-road ya. Sudah pakai off-road. Mantap. Khusus kawasan teman-teman. Sendiri maksudnya. Siap. Ada CRV. Nah, ini CRV 2004 Om. 2004. Pajaknya hidup. Ah.
Saya buka harga di 67 juta nih, Go. 67 juta? Iya, tahun 2004. Pajak hidup loh? Pajak hidup. 67 juta? Iya, betul. Pajak per tahun berapa, Pak? Pajaknya 2 jutaan, Om. 2 jutaan? Iya, betul. Dia mesinnya pakai yang 2000 cc ya? 2000 cc, betul. Siap, kita ke depan, Pak? Siap, Om. Nah, masih CR-V? Nah, ini ada CR-V 2003, Om. 2003? Pajak 1 kali. Oke. Nah, ini murah, Om. Di bawah 60 saya kasih, Om. Di bawah 60 juta? Iya, 5 nego. 58 iya, juta. Iya, 58 juta nego. 58 juta bisa kurang bisa ya. Bisa nego lagi, Om. Pajaknya gimana, Pak? Pajaknya 1 kali, Om. 1 kali? Iya. Pajak per tahun berapa tuh? Pajak ini hampir sama, 2 jutaan juga. CR-V 58 juta bawa pulang, iya, ya. Iya, betul, Om. Ini sih sisanya udah terbooking dan juga tinggal dikirim. Iya, betul. Jadi kalau teman-teman penasaran balik lagi bisa buka di Instagramnya aja bisa, ya. Bisa, di IG-nya bisa dicek, di TikTok-nya juga bisa dicek Sobon Auto. Oke, tadi katanya ada CR-V 2010 ya. Ada nanti masuk kali ini CR-V 2010, harganya murah banget nih, di bawah 100. Di bawah 100 tuh, iya, teman-teman. Terus ada Starlet 95 SEG 45 juta. Mantap, teman-teman. Nah, banyak, ada 5 masuk hari ini. Mungkin besok barangnya tayang. Oke, mampir dulu aja ke showroom. Mampir aja dulu. Dia buka tiap hari kecuali hari Minggu ya. Hari Minggu bisa janjian ya. Kita ada tim yang nungguin di showroom, jadi bisa janjian. Betul sekali. Oke, makasih siap, banyak, Pak Andi. Sama-sama, sehat dan sukses selalu. Sukses. Kebetulan kita juga tadi mampir, makanya pengen tahu stok terbarunya siap, nih. Meskipun siap, baru kemarin kita ganti. Iya, baru 3 hari, Om ya. Betul, kebetulan ya, kita lagi ke arah sini, teman-teman. Siap, siap, Om. Oke, buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan bye-bye.